Pementasan tinggal beberapa hari lagi. Telah lama aku menunggu saat-saat ini. Saat ini hanya ada diriku dan ibu yang selalu mendukung apa yang kucintai ini. Dulu dia tidak seperti ini. Dulu ia sama semangatnya dengan diriku. Sama-sama berhasrat menjadi penari. Besok aku bagus pakai kostum yang mana? Sayang. Mungkin tanggung jawab menjadi suami yang membuatnya ini seperti ini. Memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Ini referensi desain untuk posterku loh. Aku gak begitu suka. Aku merindukan semangatnya. Merindukan masa-masa latihan bersama. Merindukan terlarut dalam gerak dan nada. Kita pindah ke Jakarta supaya bisa lebih fokus dalam berkeluarga dan mencari uang, bukan berkesenian. Pementasan di Jogja, berapa orang yang datang? Ia telah jauh berbeda. Sepertinya dia sudah tidak mencintai tari lagi, bahkan diriku. Aku salah. Dia masih mencintaiku. Dia masih mencintai Tari. Dia mencintai Tari dan diriku dengan cara yang berbeda. Walaupun terkadang dia harus berbohong, tapi ini adalah kebohongan yang indah bagiku. Dulu kami saling mencintai melalui gerak. Kini dia mencintaiku melalui sikap seorang kepala keluarga. For those who love, time is how you spend your love.